Oke, mari kita lanjutkan bocoran atau rangkuman pembahasan novel Solen bagian yang ke-18. Jadi sebelumnya Mimin meminta maaf dikarenakan mungkin di next bocoran itu banyak gambar diam. Itu dikarenakan kalian juga tahulah sekarang itu lagi razia besar-besaran dan terkait dengan animasinya harus diminimalisir sebisa mungkin agar tidak terkena dampaknya. Karena bukan masalah apanya, channel yang sudah dibangun bersusah payah akan menjadi taruhan. Kemudian yang kedua, alasan kenapa gambar diam akan banyak ke depannya itu dikarenakan animasinya tidak ada lagi yang sinkron atau cocok dengan pembahasan. Jadi teman-teman boleh fokus kepada rangkumannya saja dan tidak jauh berbeda kok dengan rangkuman-rangkuman di channel Portal Hitam kemarin. Nah, oke, kita lanjut kepada pembahasannya. Setelah Tang San dan juga Dewa Laut berbicara satu sama lain dan Sang Dewa juga tidak tanggung-tanggung untuk memberikan sedikit petunjuk kepada pewarisnya, hal itu dikarenakan Dewa Laut menganggap Tang San sebagai pewaris yang sangat luar biasa serta berbakat yang pernah dia temui. Tapi ada satu pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh Sang Dewa, yaitu terkait dengan mutiara Raja Paus Iblis Laut Dalam, apakah terkait dengan Trisula Surgawi miliknya? Nah, dengan pertanyaan itu Dewa Laut hanya mengatakan bahwa yang akan menjalani warisan adalah dirimu, kurangilah omong kosong, warisan akan segera dimulai. Saat berbicara, tubuh Dewa Laut kemudian bersinar menjadi cerah layaknya seperti pancaran dua sinar matahari. Pada saat yang bersamaan Tang San juga merasakan jiwanya seperti tersedot dan seketika semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi tidak nyata dalam sekejap mata. Seketika itu, Tang San kemudian menghilang dari kuil Dewa Laut. Dewa Laut kemudian menghembuskan nafas perlahan, dia bergumam bahwa bocah ini terlalu pintar. Untungnya dewa ini bereaksi sebelum dia menjadi korban kecerdikannya. Untung saja aku tidak memberikan instruksi yang jelas padanya. Jika tidak, maka para penguasa alam surgawi akan menyalahkanku sembari tertawa. Andai saja Tang San melihat ekspresi dari Dewa Laut sekarang, maka mungkin dia akan ikut tertawa. Layaknya senyum di wajah Dewa Laut persis mirip dengan senyuman Oscar saat dia membuat sosis. Tetapi tidak berselang lama, tiba-tiba saja suara yang sangat dingin bergema di seluruh kuil Dewa Laut. Seketika Dewa Laut kemudian mulai waspada dan berbalik ke arah pintu masuk, dan dia melihat sosok yang sangat besar. Tubuhnya terbungkus dengan pola sihir merah serta gelap. Seketika dia kemudian perlahan memasuki kuil Dewa Laut, dan seketika itu kuil tersebut diguncang dan juga bergetar. Apa yang dilihatnya sekarang adalah sosok dari Dewa Asura. Dewa Laut bertanya, "Untuk apa kau datang ke sini?" Dewa Asura mengatakan, "Kau sendiri apa? Apa yang telah kau lakukan? Apakah kau tidak mengerti?" Dewa Laut mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Dewa Asura mengatakan, "Janganlah bertingkah bodoh. Kau tidak hanya secara pribadi turun ke tanah warisan, tetapi kau bahkan memberikan arahan kepada penerusmu. Tapi kau juga mencoba menurunkan kesulitan warisannya dan kau sudah melanggar aturan dunia surgawi. Kau harus tahu apa akibatnya. Mereka yang menentang aturan alam surgawi akan dihapus." Dewa Laut kemudian berkata, "Asura, kau fitnah. Jangan berpikir kau bisa menjebak dewa hanya karena kau adalah seorang penegak di alam suci. Kau mempunyai telinga dan kau bisa mendengar apakah aku memberikan instruksi kepada penerusku yang menurunkan tingkat kesulitan ujiannya." Saat ini dua dewa saling bertatapan satu sama lain. Dewa Asura kembali mengatakan, "Jangan bilang kau lupa apa yang dikatakan oleh manusia yang bernama Tang San itu." Tetapi sayang, Dewa Laut hanya tersenyum dan tertawa dengan keras. Tatapan Dewa Asura berubah menjadi dingin, dia mengatakan, "Apa yang kau tertawakan? Jangan bilang kau percaya kau masih bisa lepas dari aturan alam surgawi." Dewa Laut kembali mengatakan, "Siapa yang bilang aku akan dihukum? Asura, semua yang berada di alam surgawi memang berada dalam aturan. Tapi jangan bilang kau tidak tahu tentang teori penerus juga memiliki afinitas di luar batas." Tentu hal tersebut membuat Sang Dewa Asura terkejut tentang batas Tang San yang telah melampaui kehendaknya. Dewa Laut melanjutkan, "Itu benar. Dalam proses pertama dari 9 ujian Dewa Lautku, Tang San telah memperoleh 115 poin afinitas. Meskipun dia hanya mampu merasakan 99 poin saja, tetapi itu juga dikarenakan jantung Dewa Laut telah dihancurkan dan itu disebabkan karena gangguan campur tangan dari penerus Dewa Malaikat. Karena itulah, kekuatan level dewanya menyebabkan afinitasnya tidak dapat dihitung secara normal. Jangan bilang kau tidak tahu soal itu, wahai Tuan Penegak Hukum. Sebelum penerusku menjalani warisan dewa, afinitasnya telah berhasil mencapai 100%. Oleh sebab itulah jiwa surgawi dewaku dapat turun ke tanah warisan untuk memberikan sejumlah instruksi kepadanya." Nah, sedikit Mimin jelaskan dulu, dalam aturan dari alam surgawi ada yang dinamakan dengan tingkat afinitas. Jika sang pewaris telah melebihi kapasitas yaitu 100%, maka dia bisa mendapatkan instruksi atau petunjuk langsung dari dewanya. Itulah sebabnya Dewa Laut tidak melanggar aturan. Di sisi lain, Dewa Laut juga menegaskan bahwa sebagai penegak hukum, meskipun tanah warisan berada di antara alam surgawi dan juga fana,
tapi itu masih memiliki zona penyangga. Para dewa tidak diperbolehkan untuk datang ke sini tanpa keadaan khusus. Kau adalah seorang penegak hukum tetapi dengan sengaja melanggar hukum, berhati-hatilah. Aku tidak akan segan untuk melaporkan kesalahanmu kepada Komite Wilayah Surgawi. Setelah mengatakan itu, Dewa Asura juga menyangkal bahwa tidak perlu memamerkan ketajaman lidahmu. Aku telah mendengar apa yang kau katakan kepada Tang San. Kau mengatakan kata-kata yang melebihi batas untuk dikatakan. Instruksi atau petunjuk yang kuberikan kepadanya sudah terlalu jelas. Dewa Laut mengatakan, aku hanya menjelaskan tentang proses pada saat dia menerima warisan dan hal yang tidak dia mengerti sama sekali. Oh, jangan bilang, aku tidak tahu kau datang ke sini bukan untuk Tang San, tapi kekuatan surgawimu sendiri tidak dapat disetujui olehnya dan telah ditekan olehku. Jika kau menyalahgunakan wewenangmu itu untuk mempengaruhi warisanku dan berencana menghambat Tang San pada saat perjalanan, dan bahkan lebih parahnya, kau berniat untuk mengubahnya menjadi warisan Dewa Asuramu, maka jangan pernah bermimpi. Setelah bertahun-tahun tidak mudah bagiku untuk menemukan penerus seperti itu. Dengan 8 percobaan yang telah dia lakukan untuk mencapai jalanku dan kau tiba-tiba datang ke sini untuk memetik buahnya saja, jangan pernah berpikir kau bisa melakukannya. Siapa yang mengatakan padamu bahwa Dewa Laut tidak dapat diwarisi hanya tanpa jantung? Hanya saja itu akan sedikit berbahaya dan juga berisiko bagi Tang San. Di sisi lain, kau mungkin tidak akan memikirkan beberapa hal. Paus kecil yang pernah menggangguku telah dibunuh olehnya dan dia berhasil mendapatkan mutiara paus tersebut. Dengan hal itulah, memulihkan jantung Dewa Laut nantinya bukan lagi masalah. Dewa Asura sedikit terkejut dan dia mengatakan bahwa Tang San bisa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam hanya dengan mengandalkan kekuatan Dewa Lautmu. Seketika itu Dewa Asura kemudian mengingat bahwa alasan terbesar Tang San bisa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam sebenarnya itu dikarenakan mutasi dari domain Dewa Pembunuhnya bergejolak dan mengeluarkan kekuatan Dewa Asura. Dengan sebab itulah dia bisa membantai Raja Paus tersebut dan berhasil mendapatkan kemenangan. Dari kejadian itulah Dewa Laut sempat berpikir bahwa Dewa Asura berniat untuk mencuri Tang San. Untung saja Tang San bergegas secepat mungkin ke Pulau Dewa Laut dan dengan sebab itulah Dewa Laut juga bertindak dengan cepat agar Dewa Asura tidak memiliki kesempatan untuk mencurinya. Tapi Dewa Laut mengatakan, jadi bagaimanakah kalau kekuatanmu itu digunakan? Kau jelas tahu bahwa dia adalah penerusku tetapi kau masih berani menancapkan tiang. Dewa Asura, kita semua adalah dewa utama di sini. Aku tidak akan takut padamu bahkan jika meskipun penugas alam surgawi mengecamku. Apa yang kulihat, kau tidak terima? Ini adalah kuil Dewa Lautku, bahkan meskipun jika kami bertarung, kau mungkin tidak mampu membawaku. Mendengarkan hal itu, Dewa Asura kemudian mengatakan, baiklah, kalau begitu, aku akan berdebat pada saat kedatanganmu nanti di Komite Ranah Surgawi. Setelah berbicara, Dewa Asura kemudian berbalik dan berjalan keluar dari kuil Dewa Laut. Setelah kepergiannya, Dewa Laut benar-benar canggung dan juga panik dengan kedatangannya. Dia selalu berpikir bahwa Dewa Asura akan tiba-tiba berlari untuk mengambil buah yang telah ditanamnya, tepat ketika Tang San hendak menyelesaikan ujian Dewa Laut dan mewarisi posisinya. Tetapi Dewa Asura tiba-tiba mengingatkannya bahwa domain Dewa Pembunuh Tang San sudah ada lebih dulu sebelum dia bertemu dengan jantung Dewa Laut. Sejatinya, domain Dewa Pembunuh merupakan kehadiran dari Dewa Asura itu sendiri. Dan itu juga merupakan satu tanda bahwa Tang San sebenarnya telah menjadi pilihan untuk meneruskan posisi Dewa Asura. Nah, seperti itulah bocoran atau rangkuman pembahasan novel Solen bagian yang ke-18. Jadi sedikit singkat guys ya, dikarenakan bagian pentingnya kita harus potong atau cut sampai di sini dulu, biar yang nonton juga lebih paham alur cerita kedepannya. Dan Mimin usahakan secepat mungkin kita akan lanjutkan bagian yang ke-19-nya. Nah, di bagian selanjutnya nanti warisan Dewa Laut sudah dimulai. Oke, kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis dan kita akan bertemu lagi di next pembahasan.